Panas. Ah, bola. Sekali lagi untuk segera mempersiapkan diri, Pemdes Sadabumi atau selaku sang tuan rumah akan dihadapkan dengan BRI Setar dari Majena. Kepada kedua kenaman, baik dari Pemdes Sadabumi maupun dari BRI Setar, untuk segera mempersiapkan diri. Karena sedang berlangsung set yang kedua di tengah-tengah lapangan ini antara Faisal Motor dengan YV Tran Farisi. Di set yang kedua, kedudukan 1-1. Oh, 2-1. Antara kedudukan 2-1 dari YV Tran, siapa dia yang melakukan sana? Lakukan sudah, terima angkat tinggi berikan kepada siapa di sana. Tidak ada yang memukul. Sudah Jensen lakukan sudah ke belakang, cepot lutik saja berpertandingan di sana. Poin kembali bertambah 3-1. Sementara kedudukan 3-1 untuk YP Stran dengan Faisal Motor. Siapa dia lakukan sudah? Terima Adi Jensen kembali keras dihadang, angkat tinggi. Kembali berikan kau kedua kalinya. Berhasil pukulan jam kedua kalinya. Nomor punggung 7 dari Faisal Motor, saudara Robi Obat Spek. Nomor punggung 5 saudara Iqbi akan melakukan set lakukan sudah. Terima sebar siapa di sana. Angkat tinggi saudara cebot. Diterima dengan sempurna. Angkat tinggi kepada dia di sana. Angkat kembali. Menyentuh buah kepala pemain dari JP. Nomor punggung 81 menyentuh kepala dari nomor punggung 3 dari Faisal Motor saudara Ade sang quicker. Lakukan sudah kembali sebar di sana. Ah, cutik saja masih sempurna yang kedua kalinya. Aldi Jensen, kontrol yang kurang sempurna sang libero dari YV Stran. Hanya pindah poin kembali untuk Faisal Motor. 3-4 lakukan sudah. Penerimaan yang kurang sempurna dari sang libero dari YV Stran. Pat Sabah. Pat Sabah lakukan sudah. Kontrol yang kurang sempurna, miskomunikasi terjadi antara saudara Cepot dengan saudara Anwar. Jumping smash yang kedua kalinya diterima, angkat berikan kepada siapa di sana. Rupa-rupanya dihukum wasit oleh Jensen ini. Pindah poin untuk YV Tran. Kedudukan 5 sama. Pelan saja saudara Cepot, setnya pun tidak masuk. Akhirnya lima sama. Lawan saudara terima sang libero. Siapa ada di sana? Kurang sempurna penerimaan dari Faisal Motor saudara Ali Jensen. Hanya pindah poin kembali untuk YP. Kedudukan 6 sama. Daripada di sana kurisip kurang sempurna, kembalikan. Tapi angkat kembali siapa di sana, tipis saja ke belakang diterima, angkat tinggi siapa di sana. Jumping smash yang cukup keras dapat dibaca oleh para pemain dari YP Stran. Hanya membuahkan hasil poin bertambah menjadi 7-6. Siapa di sana lakukan sudah, angkat tinggi. Tidak jadi dipukul, lutik saja tapi sayang. Meraba-raba di net. Akhirnya poin kembali untuk YB 8-6. Di set yang kedua ini dengan kedudukan 8-6 di turun minum yang pertama, sementara tertinggal 2 angka dari Faisal Motor. Apakah akan terjadi laber set di pertandingan kali ini? Sementara kedudukan 8-4. Siapa diangkat tinggi, siapa di sana pun sudah nomor punggung 12, keras sekali. Tidak bisa dikembalikan oleh pemain barisan belakang dari YP Strat.
Siapa dia nelpon sudah? Angkat tinggi berikan pas. Dapat dibaca oleh nomor punggung 5 pemain dari Faisal Motor saudara Iqbi sang quicker si Jangkung ini. Hanya poin bertambah 8 sama. Angkat tinggi cantik saja. Penerimaan yang kurang sempurna dari Faisal Motor ini pindah poin kembali untuk JP Tran Farisi. Siapa dia di sana? Melakukan set yang cukup keras, akhirnya pindah poin kembali untuk Faisal Motor. Nomor punggung 12 dari Faisal Motor, saudara Putra lakukan sudah. Ini masih berapi, sayang sekali. Pukulan meraba-raba di net, akhirnya poin bertambah untuk Faisal Motor. 10 melawan 9. Angka terbalik 10 melawan 9 lakukan sudah. Siapa di penjuru angkat, siapa di sana? Nomor punggung 5 penerimanya kurang sempurna. Saudara Putra akhirnya pindah poin kembali. Lakukan sudah. Angkat tinggi berikan kepada siapa di sana. Keras sekali. Sang quicker nomor punggung 5 berhasil. Hanya poin menjadi 11 melawan 10. Sementara 11 melawan 10 sudah. Siapa di sana angkat tinggi. Antara yang kurang sempurna dari YP Stran. Hanya poin kembali 11 sama. 11 sama. Siapa di sini lakukan sudah. Terima Aldi Jensen. Keras sekali pukulan Aldi Jensen ini. Pemain dari Faisal Motor nomor punggung 6 membuahkan hasil menjadi 12 melawan 11. 12 melawan 11. Sementara nomor punggung 5 dari Faisal Motor yaitu saudara Iqbi lakukan sudah keras tapi sayang keluar lapangan tapi menyentuh tangan para pemain dari Faisal Motor. Poin dah poin untuk YP Trat. 12 sama. Lakukan sudah. Terima kasih di siapa sana. Kembali Aldi Jensen menyentuh kurang sempurna penerimaan sang libero. Hanya poin bertambah. Jumping smash lakukan sudah. Terima kasih sang libero siapa di sana angkat tinggi. Berhasil. Kontrol yang kurang sempurna dari YP Stran. Bola dikira tidak masuk tapi merojal mendadak. Hanya poin 14 melawan 12. Kembali jumping smash yang cukup keras. Sang libero kurang sempurna siapa di sana bola keluar lapangan. Hanya poin kembali 15 melawan 12. Faisal Motor masih kembali nomor punggung 7 lakukan sudah saudara Robi. Tapi sekarang yang ketiga kalinya tidak bisa melewati ranjau. Hanya poin pindah untuk YP Stran. 13 melawan 15. Siapa dia di sana? 13 melawan 15. Lakukan sudah. Resip sempurna angkat tinggi. Masih diterima. Dibantu Aldi Jensen. Nomor punggung 12. Terima sang libero angkat tinggi berikan kepada siapa di sana. Manis sekali nomor punggung 21 jumping smash yang diperagakan oleh pemain dari JP Stran. 14 melawan 15. Sementara tertinggal satu angka dari JP Stran. Lakukan siapa di sana angkat tinggi penerima resip yang sempurna. Aldi Jensen berhasil 16 melawan 14. Hanya turun minum yang kedua di set yang kedua ini dengan kedudukan 16 melawan 14. Apakah akan terjadi laber set? Apakah akan selesai di set yang kedua diraih kemenangan oleh Faisal Motor Banjaran? Sekali lagi informasikan kepada keenaman dari BRI Star kepada rekan-rekan dari jajaran anggota panitia untuk segera merapat ke tempat peristirahatan dari BRI Star
untuk segera mengambil susunan para pemainnya. Karena lawannya yaitu Sulawesi tuan rumah Pemdes Sadabumi sudah menyetorkan susunan pemainnya. Kita menunggu masih dari BRI Setar. Siapa dia yang akan diturunkan oleh BRI Setar? Masih kita alihkan kembali ke tengah lapangan. Angkat kembali. Penerimaan yang kurang sempurna masih diterima. Dengan sempurna angkat tinggi, siapa ada di sana? Angkat. Kembali. Berikan altik saja. Yo, sempurna. Cerdik sekali sang tosser dari YP Stran. Jatuh di tempat yang sangat kosong. Ya, pada kembali nomor 12 manis sekali. Pindah poin menjadi 18 melawan 15. 18 dari Faisal Motor, 15 dari Yevestran, tertinggal 3 angka. Lakukan saja, dibiarkan kontrol yang kurang sempurna. Set yang kurang sempurna diperagakan oleh pemain dari Faisal Motor. Menjadi 16 melawan 18. Sementara tertinggal 2 angka. Siapa dia di sana? Lakukan angkat tinggi, berikan kepada siapa dia di sana. Angkat, hukum saja, masuk rupa-rupanya. Poin bertambah kembali menjadi 9 melawan 16. Ngerti, apa dulu liwat, wah, ya. Keras sekali nomor punggung 36 dari YP Strand ini. Saudara Wiran, sang quicker rupa-rupanya. Pindah poin untuk tim. Lakukan sudah dari YP Tanah angkat tinggi, siapa di sana? Dibalas oleh nomor punggung 7 dari Faisal Motor Banjaran yaitu saudara Rob. 20 melawan 17. Sementara nomor punggung 2 lakukan sudah tipis sekali sang libero angkat tinggi. Cutik saja Robin ke belakang. Apa yang terjadi di sana? Rupa-rupanya kena netting para pemain dari Faisal Motor. Pindah poin 18 melawan 20. Sementara 18 melawan 20 dari sana YP Strand. Akan melakukan set, lakukan sudah. Angkat tinggi Sirma, Robby Jensen angkat tinggi. Siau! Sempurna di belakang. Dari belakang. Jumping smash yang cukup keras dari belakang nomor 45 dari YP Strand. Yaitu saudara Adet, tapi sayang tidak masuk. Hanya poin menjadi 21 melawan 18. 21 melawan 18 sudah siap di sana. Angkat tinggi siapa dia? Oh, dapat dibaca rupa-rupanya oleh para pemain dari Faisal Motor. 22 melawan 18. 22 melawan 18 dari Faisal Motor nomor punggung 5 akan melakukan cetakan sudah. Diterima siapa di sana, angkat tinggi, keras sekali menyentuh tangan para pemain dari Faisal Motor. Hanya pindah poin untuk YV Strand dengan kedudukan 19 melawan 22. Angkat tinggi, risip kurang sempurna masih dari sana, keras sekali pukulan nomor punggung 7, 23-19. 23 melawan 19 siapa di jumping smash, tapi sayang keluar lapangan dari nomor punggung 7 saudara Robby. 20 melawan 23. Siapa dia di sana? Terima angkat tinggi. Masih diterima. Siapa dia dalam 45 ke belakang, angkat tinggi. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya melewati rut keluar. Tim out sementara diminta official dari Faisal Motor. Sementara kedudukan 21 melawan 23. Sementara alihkan kembali pandangan mata kita ke tengah lapangan. Sementara kedudukan 21 melawan 23 dari YP Strand. Apakah akan terjadi laber set?
Jaldi Jensen. Sang passer yang cukup cerdik bisa memberikan bola kepada jatuh yang tempat yang kosong. Lampu hijau sudah menyala. 24-21. Aldi Jensen lakukan sudah, siapa di sana angkat tinggi. Urang sempurna kembali. Diterima siapa di sana angkat tinggi. Akhirnya salah-salah sudah di set yang kedua dengan kedudukan 25-21. Ini nomor menang. Ayo. Bukan itu jadi itu. Ih, itu kok centang tuh libero. Ini. Iya, tuh. Jarang. Buan sih cepet elen. Aduh. Ya karena waktunya. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane, got a problem.